kemanusiaan yang diperhatikan oleh penyidik. Bagaimanapun mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan walaupun mereka adalah otak daripada pelaku kejahatan. Jadi untuk rilis hari ini kami belum bisa laksanakan walaupun ini sudah sebenarnya sudah siap barang bukti sebagainya, tapi ada 3 pelaku yang tidak bisa kita tampilkan dan ini tentunya akan mempengaruhi nanti berbagai pertanyaan dikatakan karena mereka merupakan otak daripada kegiatan ini. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kasus lain Pak. Kasus lain boleh Pak. Apa itu? Yang terkait dengan yang agenda pada hari ini atau melakukan pemeriksaan terhadap satu orang penyidik Polda Metro Jaya. Itu di mana Pak? Tanggapan Pak Kabit. Brigadir J Pak. Yang diperiksa. Infonya kan tadi bakal diperiksa nih Pak. Siapa itu? Yang satu penyidik. Satu orang penyidik Polda Metro Jaya akan diperiksa di Mabes Polri. Bagaimana tanggapan Bapak Pak? Baik, rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang ditanyakan tadi terkait kasus ini sudah ditangani oleh Bareskrim Polri. Sudah ada tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri yang sudah bekerja, bahkan sudah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Sehingga kalau terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!